Nenek aku ke salon ya? Kan kemarin baru ke salon, emang nggak bosan apa? Ya enggak lah. Oh gitu. Kamu ya yang udah bosan nemenin aku sendirian aja ke salonnya. Kok diam? Emang harus jawab apa? Ya jawab apa kek? Iya, aku temanin. Enggak usah, aku salon sendirian aja. Yakin kamu mau sendirian? Enggak takut? Emang kamu pikir aku cewek lemah? Oh ya udah. Yaudah doang. Harus gimana sih? Ya masa kamu tega sih biarin aku jalan sendirian? Kalau nanti di jalan aku ada apa-apa gimana? Ya udah aku temanin, ayo. Enggak usah, aku kesel sama kamu. Iya, maaf. Maaf doang. Harus gimana sih aku? Ya udahlah, biarin aja deh. Aku jalan sendirian aja. Kenapa-napa di jalan juga atau aku dicopet, enggak apa-apa, biar kamu senang. Siapa sih yang senang? Ya makanya temenin aku dong. Kan aku bilang, ayo aku temanin. Kamu ngomongin kayak enggak kelas gitu. Ya udah deh, enggak usah. Biarin aku di jalan kecelakaan atau dicopet. Ya udah, biarin. Tabrak truk sekalian, biarin. Mampus, kesel gua. Iya, itu kan benar kamu. Apa kamu? Hari ini kamu cantik. Jadi maksud kamu, kemarin aku jelek? Ya enggak lah, maksudnya hari ini kamu lebih cantik daripada kemarin. Kemarin kan kita gak ketemu. Tahu dari mana kamu? Kalau aku hari ini lebih cantik dari hari kemarin. Iya maksudnya bukan kemarin-kemarin, tapi kemarin-kemarin gitu. Bukan kemarin-kemarin, tapi kemarin-kemarin gitu. Gimana sih? Kok jadi ribet gini kamu? Lu yang ribet. Aku bilang hari ini kamu cantik, tinggal bilang iya, makasih. Kan selesai masalah. Ya nggak bisa gitu lah, enak aja. Aku juga kemarin cantik, dan nggak kalah cantik dari hari ini. Paham? So, tahu sih kamu? Iya, terserah lu lah. Ribet sih kamu. Ya Tuhan, ada ya orang kayak lu. Sabar aja aku mah sama kamu. Oh, gue tabrak juga nih tiang listrik. Mana nih tiang listrik?